Si Peot mana? No, nangis sambil berak, gua gedor-gedor gak keluar-luar. Iya. Kenapa tuh anak? Gak tahu dah, gua pusing. Gimana kabar Luna? Tipes. Buset, baik-baik Dot. Syukurlah, lu sekolah di sini lagi kan? Iya. Tadinya kita mau nyusulin Luna, cuman si Peotnya gak mau mulu. Males katanya ke Jakarta, jauh. Iya. Si Peot tuh paling gak peduli sama Luna. Kita doang berdua yang mikirin lu. Dia mah diem aja. BTW maafin gua ya, nak. Gara-gara gua lu jadi pindah sekolah. Iya, gak apa-apa, Dot. Maafin gua juga ya. Oh, no, si Piotno. Yot, sini, Yot. Yot. Balik juga lu? Iya, gua baru sadar. Kok biasa aja sih ekspresi lu, Yot? Orang mah nanya kabar atau gimana, kek? Ceritain, nak. Gua males ngomong. Iya, ayo kita ngobrol-ngobrol di warung aja, yuk. Jadi gitu ceritanya, guys. Tanpa si Peot, gua gak bakal ada di sini lagi. Ya, anjrit. Diem-diem bae lu, Yot. Gila sih, gila. Keren lu, Yot. Hihi. Peot gitu loceh. Hihi. Mulai sekarang, geng 4G jangan sampai bubar lagi ya, guys. Yeh, siapa juga yang bubar? Lunya aja ngambek sendirian. Yah, masuk, nak. Kita masuk duluan, ya. Lu kapan mulai sekolah lagi, anjir? Kagak, dia mah mau langsung kawin, Mi. Buset lu, Yot. Kalau ngomong. Ya, mungkin besok atau lusa lah, gua baru masuk. Masih ada yang harus gua urusin. Anjir. Oke. Ya udah ya, Nak. Gua duluan ya. Iya, Bi. Yuk, duluan ya, Nak. Iya, Dot. Yot. Semangat, Yot. Makasih ya, Nak. Harusnya gua yang makasih, Yot. Kagak, itu makasih udah dibayarin. Jadi totalnya 500.000, berikut utang mereka selama sebulan. Apes. Baru aja sehari masuk sini. Edda. Kona. Ih, Papa, aku kangen banget sama Papa. Sama, Papa juga. Mama mana, Pa? Biasa, Mama kamu bisnis keluar kota. Gimana sekolahnya, Nak? Kona mau pindah lagi, Pa, ke Dokona. Astaga, Kona, kamu kira ini kontrakan, seenaknya main pindah-pindah aja. Ih, ada hati yang harus Kona servis, Pa. Papa ngerti kali, kan Papa pernah muda. Oh iya dong. Papa anak muda yang tangguh dan romantis. Ya, seru-seru nih. Ceritain lagi dong, Pa, percintaan Papa waktu muda. Kamu mau tahu ceritanya? Sini-sini duduk. Pada zaman dahulu, Papa menjadi siswa baru di salah satu sekolah yang bernama Domika School. Wah. Ada anak. Lalu Papa bertemu dengan anak-anak. Seorang siswi yang bernama Mika, yang ternyata dia adalah teman Papa. Mika? Bentar. Kok Papa dipanggilnya Dot sama dia? Dulu, nama keren Papa yaitu Badot. Tapi dia selalu panggil Papa dengan panggilan Dot. Begitu, Nak. Hahaha, nyangka aku, Dot. Kamu bisa langsung sekolah di sini? Iya, mungkin kita jodoh kali ya, Non. Kamu ngomong apa, Dot? Maaf, aku pakai handset. Sialan. Enggak, Non, lupain aja. Oh iya, Dot. Kenalin, ini sahabat aku, namanya Karin. Dot. Andi. Suruh. Ya, udah kayak sahabat aku, Pah. Dia juga namanya Dot. Oh, masa? Kok bisa sama ya? Ya elah, Pah, apalah arti sebuah nama. Iya. Dia pacar Papa atau gimana? Yah, awalnya Papa kira cuman Papa yang suka sama dia. Tapi ternyata makin lama kami makin dekat. Mimpi apa lu, Onta? Bibir sampai monyong-monyong gitu. Jih, siapa yang mimpi? Alah, jangan bohong lu. Ngaku aja. Gua mimpi makan bakso. Ya kali, makan bakso sampai monyong-monyong begitu. Panas, Nak. Gua tiupin dulu baksonya. Ayolah, kepo lu ah. Ya udah, gua mau mandi. Iya, kan? Biasanya lu mandi maghrib, ya. Bawel lu ah, Nak. Anak bangsa. Bangun tidur langsung nyoi. Iya. Mau kemana lu? Nggak kemana-mana. Nyisir doang, masa nggak boleh? Bro. Itu baju lebaran dipakai. Wah, seru amat percintaan Papa sama dia. Iya, tapi sayang, Nak. Takdir berkata lain. Dia telah dijodohkan dan menikah dengan lelaki lain. Yang sabar ya, Pa. Andai aja Papa kawinnya sama dia, mungkin Kona nggak sejelek ini. Lalu kemana wanita itu sekarang, Pa? Dia lenyap, nggak ada kabar. Nggak tahu sekarang ada di mana.
Lagi apa, Bu? Nonton TV, Nak. Tumben kamu gak belajar. Tiba-tiba Dot kangen sosok papa. Ada-ada aja kamu ini. Enggak kok, cuma lagi bete aja. Papa jelek ya, Bu? Gak kayak ibu, cantik. Kamu gak boleh begitu, Nak. Walau bagaimanapun itu papa kamu. Enggak, lucu aja gitu. Ibu bisa suka sama papa. Yah, namanya juga cinta. Sesungguhnya aku hanya mencintai seorang pria yang selama ini selalu menemaniku. Jadi kangen kamu, Dot. Why do I try? Why?